Kereta cepat. Itu kereta cepat, Pak. Ini kereta cepat. Oh, ini gua sini loh. Enggak mau jadi dipaksa. Gue sih seneng banget, jadi menghubungkan jalur-jalur yang gue gak usah naik mobil gitu. Ini bisa bakalan cepet banget semuanya, mudah-mudahan terkoneksinya lebih ke pinggir-pinggirnya nanti lebih terkoneksi. Soalnya gue di Bintaro nih agak susah nih untuk nyampe ke ininya dulu. Saya sekali lagi hormat, Pak. Ini saya sebagai warga, saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern, kita bisa merasakan, mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia emas, Indonesia maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ya, pagi hari ini saya bersama-sama dengan para artis, ada Mas Ari Lasso, ada Mbak Yuni, Sarah, ada Desta, ada Nirina, ada Indi, ada Aurel, ada Ola, ada Sari, ada Widi, ada Priscilia, ada Pak Lukman, ada Jesse, apa? Kalau Cak Lontong nggak usah disebutkan. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi, bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan.